Ini teman-teman cara membuka kunci swing ini ya, swing AC Aqua, AC sub juga sama ya, sub CYN, sub CYN, AC Aqua. Kadang-kadang ada yang teman-teman bingung ya, cara bukanya gimana bang swing gini. Ini dorong ke sini ya, dorong ke arah kanan. Nah, itu dong. Nah. Masukinnya juga sama. Cari agak ke kanan. Nah, itu ya. Kalau enggak pakai test pen ya. Congkel yang di sini ujungin ini. Test pen. Tek ke sana. Pakai tangan aja juga gampang kok. Oke, itu ya. Ya, untuk swingnya sebelah kiri dulu yang dibuka ya, gini contohnya. Nah, teman-teman lepasin yang sebelah kiri dulu ya. Ini lengkungin tengahnya, keluarin yang kiri, terus tarik ke arah sana, arah kiri. Nah, untuk ininya ya. Yang kanannya jangan langsung diginiin ya. Jadi masih dalam kondisi datar gini, tarik ke kiri. Jangan langsung buka langsung begini ya. Kalau langsung begini patah nanti teman-teman. Ini kan ada, ini ada kuncinya ya, kunci pegangan swing ini ya. Ini ada pegangan swing ini antara ujungnya ini, ujungnya sama ini. Nanti patah kalau langsung dibuka gini. Jadi harus tarik ke arah kiri dulu. Set gitu. Buka yang kiri, terus tarik ke arah kiri gitu ya. Caranya. Nah, masangnya sama gini. Set, masukin dulu yang kanan ya. Cari lubang yang pas ke pegangan swingnya. Terus lengkungin ke tengah. Lengkungin tengah gitu, masukin kiri. Set. Kiri itu cuma megang doang. Yang penting itu yang sebelah kanan ya, yang pegangan apa dinamonya. Sekarang masukin lagi kuncinya. Nah, gitu ya. Oke, gampang ya. Bersihin. Pastikan swingnya bergerak ya. Kalau misalkan ininya patah, nanti swingnya nggak bergerak, teman-teman, patah ya. Atau dinamonya rusak. Oke, itu ya.